Halo guys, balik lagi sama Kecupers. Di video kali ini kita bakalan main game lagi. Dan kali ini aku bakalan mainin game yang bertajuk Super Beer Adventure kembali. Dan oh iya, jadi di episode kali ini kita bakalan membuktikan tentang sesuatu hal yang katanya itu ada sebuah easter egg baru di backroom. Di episode kali ini teman-teman, di part kali ini yaitu di versi 10.4.2 ya. Oke, jadi ini update-annya itu baru banget teman-teman. Dan Bang Cupers itu nggak pakai mod menu. Dan ya, langsung aja ya teman-teman, untuk kalian semua yang baru gabung ke channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya juga. Dan ini dia teman-teman, kita bakalan menuju ke backroom dan kita bakalan membuktikan sesuatu hal yang baru yang ada di backroom teman-teman. Nah, jadi di sini di episode kali ini Bang Cupers bakalan membuktikan bosannya ada apakah di dalam backroom tersendiri, guys. Oke, jadi langsung aja kita berangkat. Nah, jadi di sini kita bakalan coba buat pergi ke backroom teman-teman, dan katanya ada sosok baru, bukan sosok baru melainkan ada gambar baru, yaitu gambar dari Capi Talos, bukan Tristopio maksudku, guys. Oke, jadi kita langsung aja yuk teman-teman, kita bakalan mencari logo yang bertajuk Tristopio. Di manakah ini? No escape. Oke, jadi kita ingetin dulu yang kita udah temukan, yaitu no escape. Hey, it's waiting. Dan juga ada satu lagi, yaitu Capi Talos Vault. Oke, jadi di sini kita udah menemukan tiga ya teman-teman. Mari kita cari lagi. Di sini kita coba ke sini dulu. Oke. Nah, ini I'm not the fierce. Ah, ini juga ada lagi teman-teman. Apa ini? Hey, it's her. Oke. Kita cari lagi teman-teman. Dan ya, coba kita menelusuri dulu di sini. Apakah ada sesuatu hal yang baru? Tidak ada. Oke, jadi ini aku menemukannya di sebuah easter egg ya teman-teman yang akan datang. Tapi di sini kita cek dulu sebelum easter egg itu muncul. Oke, di sini kita akan berkeliling dulu backroom sampai kita menemukan lokasi adanya. Oh, ini adalah gambar si karakter beruang jahatnya, guys. Oke, let's go, kita cari lagi. Nah, di sini nggak ada siapapun. Oke, di sini nggak ada apapun ya teman-teman. Melainkan ini adalah backroom yang tidak bisa kita tembus, guys. Oke, nah kita coba ke sini. Oke, kita coba ke sini. Di sini aku bakal mencari tahu teman-teman apakah beneran ada gambar baru. Nah, ini ada gambar lagi. Ini gambar ini kita udah nemu look juga ya teman-teman. Tapi ini beruang sedih. Oke, di sini nggak ada pintu masuk teman-teman. Cuma ada tembok. Oke, mana ya teman-teman? Oke, nah ini. Oke, ini udah menemukan tadi. Oh, ini udah. Oke, saatnya kita cari lagi di area sini. Semoga ini belum. Ini bentar, wait. Semoga ini area ini belum ya. Oke, area sini belum ya. Oke, dan boom, ini udah. Oke, ini di sini aku berputar-putar teman-teman dan aku tidak menemukan satupun. Oke. Hop. Kita akan ke arah sini udah kah? Oh, ini udah. Ini udah berarti ke sini, guys. Oke, kita akan mencari logo backroom yang baru teman-teman. Oke, ini bingbong backroom nih. Aku menemukan bingbong backroom. Nah, ini dia bingbong backroom. Tapi tidak ada ya teman-teman untuk wajah si Tristopio, guys. Katanya ada monster Tristopio di dalam. Nah, ini udah aku menemukannya. Ini beruang biasa. Oke, ini ruangan yang cukup luas ya teman-teman. Tapi aku tidak menemukan apapun. Nah, ini ruangan ini biasanya ada. Ini bukan Tristopio, ini melainkan adalah beruang terbalik, guys. Oke, okay. Made by the Colonel. Siapa Colonel, teman-teman? Nah, kalian bisa komen. Oke, okay. Di sini nggak ada apapun. Oke, okay. Di sini juga kosong. Di sini kosong. Tidak ada ruangan apapun. Kita menubruk. Nah, ini ada sebuah cakaran. Nah, ini sebuah cakaran. Itu ada beruang. Oke, kita masuk lagi. Di sini ada tulisan Behind You. Oke, let's go, kita cari lagi. Made by Colonel. Oke. Nah, ini kita kayaknya udah menjelajah seluruh backroom ini dan kita nggak nemu. Nah, ada lagi. No escape. Oke. No escape. Oke, di sini ada. Oke. Ini no escape berarti ini udah ya. Sini belum nih. Sini belum. Oke. Di sini kita muncul di mana? Oke, Capi Talos Vault. Oke, teman-teman. Jadi kemungkinan besar nih, guys, ya ada yang namanya ruangan yang katanya apa ini? Oh, kita hanya berputar. Oh, di sini kita coba tengok dulu. Tengok dulu di sini. Boom. Tidak ada apapun lagi, guys. Oke, yang jelas di sini nggak ada yang namanya Easter egg yang dikasih nama oleh
ini guys, teman-teman kita yang lain, yaitu apa namanya, Tristopio yang monster guys, tapi nggak ada guys ya. Oke, jadi jawabannya itu Tristopio monster itu tidak ada teman-teman, dan kita langsung aja keluar dari backroom ini dan kita harus mencari jalan keluarnya. Oke, jadi ini dia jalan keluarnya teman-teman, dan ya aku tidak menemukan jalan keluarnya, dan boom. Oke, aku berhasil menemukan jalan keluarnya, dan ya selamat tinggal backroom, dan ya ternyata jawabannya itu tidak ada teman-teman, tidak ada yang namanya. Oke, ini Cristiano Ronaldo, dan ya, dan boom. Oke, teman-teman. Oke, wait, kita skip aja dulu iklannya guys. Oke, teman-teman, jadi berhubung ini nggak ada ya teman-teman ya untuk Tristopio Monster, dan teman-teman yang kalian komen itu Tristopio itu siapa sih bang? Nah, Tristopio itu adalah si sosok kelinci yang ini guys. Nah, jadi kita bisa juga memenangkan kayak semacam tokennya gitu, kita bisa balapan di gurun untuk mendapatkan token tersebut guys, untuk membeli sesuatu dulu. Dan ya, teman-teman juga bisa memainkan game ini atau mode ini di Tristopio mode ini, bisa kalian datangkan seperti ini guys. Nah, jadi kalian bisa balapan layaknya pembalap biasa untuk melawan Tristopio ini guys. Oke, jadi di sini Tristopionya, tidak, kita restart dulu. Nah, jadi di sini aku belum bisa ya teman-teman untuk mengalahkan Tristopio. White ini di sini, masih belum. Satu. Oke, kita akan kalahkan Tristopio teman-teman. Tadi ada gangguan sedikit guys. Sorry. Hop. Oke, sip. Kita akan kalahkan Tristopio dengan sangat-sangat easy boy. Nah, caranya untuk ngalahin Tristopio itu cukup ditabrak aja teman-teman sebenarnya. Tapi di sini nggak bisa ditabrak ya. Oke, kita akan tabrak. Jadi kecil dia guys kalau dia ditabrak. Oke, kita harus cepat. Oke, kita harus cepat teman-teman. Kalau kalian pengen menang di ronde pertama atau ronde kedua atau ronde ketiga ini, kalian harus cepat. Oke. Oke, nah di sini kalian udah bisa mengalahkan Tristopio guys sebentar lagi. Wait. Oke, nah di sini kalian bisa loncat teman-teman. Oh my god, ini paling susah nih. Obstacle ini paling susah untuk mendapatkan. Capital Sport, I'm coming. Capital Sport. Oh no. Yah, gak bisa guys. Gak bisa kah? Oke, kita ditungguin kah sama Capitalus? Oke, ternyata tidak ditungguin teman-teman. Ya, kita akan coba balap. Capital Sport. Yah, kalah guys. Oke, kalah. Tidak. Nah, oke, kita kalah teman-teman. Oke, kita akan coba sekali lagi. Ini yang terakhir. Let's go. Capitalus Paul, kamu akan kukalahkan dengan sangat-sangat mudah. Itu ternyata rintangan yang tadi itu sangat susah guys. Oke, rintangan itu sangat susah. Jadi aku harus buru-buru banget untuk tidak kalah lagi hari ini. Oke, santai. Oke, kita akan kalahkan Capitalus Paul. Oke, ini dia. Tristopio fault. Kamu akan kalah. Tristopio. Wah, dia ngebut, guys. Wah, kita nabrak. Ya, kalah nih, guys. Kalah nih, guys. Oh, tidak. Tentu tidak, guys. Karena Bang Cipers itu udah profesional dalam mengemudikan motor di Super Beer. Oke. Ini adalah ATV, guys, bukan motor. Oke. Ini adalah kemenangan, kesempatan kita untuk bermain dan untuk menang. Oke, teman-teman, ini dia kesempatan kita. Oke, ini dia teman-teman. Wah, tidak. Motorku mana, guys? Ya, ngebug gamenya, guys. Ngebug gamenya, guys. No. Capitalus. Woi, berhasil, teman-teman. Dan ini dia Capitalus Pod. Dan ya, mungkin itu dia teman-teman. Itu bukan ada bukan Easter egg, melainkan kita udah mendapatkan yang namanya semacam golden gitu, guys. Dan ya, kemungkinan teman-teman dan video yang aku tonton itu ternyata hoax, guys. Ternyata di updatean kali ini tidak ada yang namanya Capitalus Monster atau lukisan Capitalus Monster, dan ternyata segitu doang untuk episode kali ini. Jangan lupa di like videonya. See you next video.